Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan berbagi tentang penggunaan harian baterai ya, baterai AA. Nah, kalau dulu kan saya pakai ini ya. Pakai double pow yang tulisannya 1200 nih, satu pakai sama casannya tuh. Nah, biasanya ini dulu kepakainya paling lama itu 2 hari ya. 1 sampai 2 hari buat karaokean di rumah. Nah, pakai mic wireless. Nah, sekarang mic wirelessnya saya ganti sama Enelong nih. Enelong yang 2100 sama ya. Oh ya, ini 1200, kalau yang ini 2100. Nah, tapi ini ceritanya saya beli tanggal 1 Desember. 1 Desember di cas sampai full, berarti saya mulai pakai itu tanggal 2 Desember. 2 Desember sekarang tanggal 27 Desember, berarti udah 26 hari ini saya pakai Enelong. Saya beli 4 ya, dan ajaibnya masih hidup. Cek ya, cek tes 1212 cek. Nah, masih hidup. Jadi Enelong ini benar-benar terbukti baterai yang luar biasa, luar biasa awet. Kalau dibandingkan dengan harganya, saya beli itu di angka 70.000 4 buah. Jadi 70.000 4 buah sebelum ongkir ya. Jadi kalau bisa dibagi misalkan 35, berarti jatuhnya di angka sekitar 17-18 ribuan lah satunya itu. Tapi worth it banget. Ini udah 26 hari belum minta dicas, bahkan yang ini masih belum saya pakai nih, masih di chargernya saya pakai double pow nih, double pow yang bawaannya satu set sama baterai AA nya saya cas itu kisaran 10 jam saya cas 10 jam, tapi udah 26 hari belum saya ganti atau belum minta dicas lagi. Ini masih hidup. Saya pakai karaoke itu rata-rata sekali karaoke itu setengah sampai satu jam. Rata-rata setengah jam lah. Bisa dibilang 2 hari sekali. Karena saya sangat suka karaokean ya, buat hiburan. Jadi buat teman-teman sangat worth it banget, buat apa, rekomend banget ini pakainya baterai dari Enelong ya. Enelong terbukti banget nih, udah 26 hari belum minta ganti. Oke. Kalau dulu pakai ini berasa sangat awet ya. Karena bisa sampai 2 hari itu, dibanding kita beli baterai yang enggak cas, sekali pakai sekali buang gitu. Dengan harga kalau enggak salah dulu ini beri di angka 7.000-an saya, 7.500. Masih tergolong mending ya, tapi sekarang lebih mending lagi walaupun agak sedikit mahal. Ini Enelong agak sedikit mahal, tapi dengan 26 hari kalau misalkan kita beli kayak baterai ABC sekali pakai itu rata-rata 2 hari saya habis 5.000 kali misalkan 10 hari aja udah 50.000 gitu ya. Nah, jadi benar-benar jauh lebih awet pakai baterai cas tapi kualitas baik seperti ini ya, seperti Enelong. Jadi silakan buat teman-teman yang hobi karaokean atau menggunakan baterai AA, silakan pakai Enelong. Recommended banget ya. Ini karena saya pakainya Enelong, jadi saya rekomendasikan ini setelah pemakaian selama 26 hari. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.